bertemu jumpa lagi dengan P1 untuk video pada kali ini. Dah lama tak buat product review, jadi hari ni P1 nak buat product review untuk korang semua. Okay, baru-baru ni P1 ada upload satu gambar mascara dekat P1 Facebook, Princess Yanti. Dan juga fanpage pun ada juga. Dan ramai yang cakap P1 tak nak buat review ke, tak nak try ke, tak nak buat video ke tentang mascara tu. Dan ya, hari ni P1 akan buat review dan korang boleh tengok sendiri. Dan seperti mana yang korang tahu, PY memang sukakan mascara jenis Maybelline. Walaupun sebelum ni jenama yang lagi mahal PY pernah cuba, dan hasilnya PY dapat rasa yang Maybelline dia lebih bagus dan juga harga dia sangat-sangat berpatutan. Jadi untuk video pada kali ni, PY nak buat review untuk mascara yang terbaru daripada Maybelline. Tak tahulah dekat Malaysia agaknya baru release, yang dekat luar dah lama agaknya. Okay, ini adalah Maybelline The Falsies Push Up Angel. Ini dia mascara warna purple. Okay, ini adalah dari siri The Falsies. Untuk mascara ni, mula-mula sekali yang P1 nak tunjukkan dia punya berus dia. Ya, berus memang memainkan peranan yang sangat penting. Okay, macam PY sendiri, PY sangat suka berus yang jenis macam ni. Berus mascara dia ada jenis macam ada yang macam biasa je, you know, yang berus yang biasa. Ada yang jenis swirl ataupun dia macam kecil besar macam tu. Ada juga jenis sikat yang macam ni, dan juga ada yang jenis curve dan macam-macam bentuk. Dan salah satu shape yang PY sangat suka adalah jenis macam ni. Dia macam sikat, okay? Dia macam sikat. Dan juga nama mascara ni, Falsies Push Up Angels, okay, diinspirasikan daripada sayap burung, something macam tu. Dan ini adalah dia punya berus dia. Okay, berus dia jenis sikat macam ni. Sangat-sangat bagus untuk kita yang mempunyai bulu mata pendek macam PY. PY macam tak ada bulu mata, okay? Sebab PY memang bukan jenis orang yang berbulu. Jadi yang ini sangat-sangat bagus sebab dia boleh sikat ataupun salut kita punya bulu mata. Setiap helai bulu mata kita, dia boleh salut. Jadi kita just guna macam sikat saja. Dan seperti mana yang PY pesan sebelum ni, cara untuk pakai mascara, seperti biasa kita kena sapukan dia dengan gerakan zigzag, kanan kiri, sambil tu kita sikat ya. Salah satu kenapa mascara ni dipanggil Push Up Angels, sebabnya lah dia boleh membuatkan kita punya bulu mata, okay, macam sayap. Ya, macam sayap maksudnya yang bulu mata dekat luar tu akan panjang. Dan ya, macam bulu mata palsu yang kita pakai kan. Seperti biasa, sebelum gunakan sebarang mascara, P1 akan gunakan pelentik bulu mata favourite PY. Ini adalah daripada Tarte, ni nama dia Lash Boss. Yang ini adalah edisi Christmas, jadi sebabkan tu dia ada bling. Yang ni selepas dilentikkan dan yang ni tak dilentikkan. Jadi korang boleh tengok beza kat situ. Okay, dan sekarang P1 akan gunakan mascara daripada The Falsies. Yang ini dia punya berus dia. Nampak tak? Okay, jadi kita akan salutkan kita punya bulu mata dengan gerakan zigzag. Sebelum dan yang ni adalah selepas. Kalau korang ada bulu mata yang lagi banyak, dia akan jadi lagi banyak lah. Macam PY memang bulu mata biasa-biasa je. Korang terbalikkan berus dia ke bawah dan sikat bulu mata. Okay. Sekarang ni dia punya perbandingan antara mascara dan juga yang tak pakai mascara. Okay, dan sekarang korang pun dah tengok dia punya hasil dia. Memang nampak perbezaan yang sangat ketara. Untuk orang yang memang tak berbulu seperti PY, memang sangat-sangat satu benda yang menyeronokkan untuk try mascara macam ni. Korang boleh dapatkan dekat Watson, harga 31 kotak serap PY.
year, okay, 30 lebih. Kira sekarang PY nak apa orang kata pakai di kedua-dua belah mata PY, okay, sebab nak seimbang. Takkan sebelah je ada bulu mata, sebelah lagi tak ada kan. Inilah hasilnya. PY sangat-sangat berpuas hati dengan hasil mascara daripada Maybelline. Memang PY dah jangka pun, sebab sebelum ni PY memang pengguna tegar mascara Maybelline dan hasil dia memang tak pernah mengecewakan. Okey, kecuali ada satu je mascara tu PY rasa agak teruk, dia warna pink. Tak silap PY ada warna pink, yang itu agak teruk. Tapi selain daripada tu, yang PY guna dekat Maybelline memang sangat-sangat best dengan harga yang berpatutan. Okay, jadi korang boleh dapatkan dekat Watson, harga dia 30 lebih macam tu. Dan sekarang baru je release, saya rasa memang banyak ada lagi stock dia. Okay, nampaknya itu je perkongsian PY untuk video pada kali ini. Terima kasih sebab sudi menonton PY punya review. Dan kalau korang ada sebarang idea nak suruh PY buat review untuk mana-mana produk, korang boleh komen dekat bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Shanti, follow PY dekat Instagram dan juga Twitter, blog PY Princess dan Shanti dan blog support.my. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Shanti. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.